Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang My Brother. Dan kesempatan kali ini gue mau membahas sedikit mengenai motor custom yang sudah berhasil gue dan tim Gilang My Brother buat nih. Nah, motor-motor yang mau gue review ini sebenarnya sudah gue review sebelumnya. Sama seperti motor Simple Bobber ya. Simple Bobber yeah. Milik Om Deddy Farhan yang ada di Padang. Dan kali ini gue mau ngebahas sama sebenarnya, cuma kemarin itu kita itu kurangnya itu nggak ada test ride-nya ya. Nggak ada. Dan pada episode kali ini gue akan test ride motornya seperti apa. Mungkin teman-teman nanti lihat ketika gue test ride itu bentuknya, looking-nya seperti apa, terus cara riding-nya seperti apa. Mungkin teman-teman nanti akan gue kasih lihat test ride-nya. Dan motor kali ini kenapa gue sedikit lucu, karena gue bikin ini judulnya adalah apa? Garis Simple keras. Bobber garis keras. Tadi gue kan buat bobber. Simple Bobber garis keras. Kenapa gue bilang keras? Karena gue lihat teksturnya ini kalau dari gambar itu keras semua kelihatannya. Jadi kenapa gue bilang ini Simple Bobber garis keras? Nah, kebetulan motor ini itu dipesan oleh Om Nasar yang ada di Kalimantan. Sekali lagi terima kasih banyak Om Nasar udah mempercayakan kita tim Gilang My Brother ngebuat motor yang sudah pernah kita buat, tapi kita desain ulang dan kita buat bentuk sehingga ada kesan tersendirilah untuk Om Nasar yang ada di Kalimantan. Oke, gak usah panjang lebar, kali ini gue akan kasih lihat penampakan dari Yamaha Scorpio Simple Bobber garis keras milik Om Nasar yang ada di Kalimantan. Kita lihat video, check it out. Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it, eh? You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and on the back, yeah. I will always live my life till it's over. Nah, itu dari teman-teman gambaran sedikit mengenai Yamaha Scorpio Simple Bobber yang udah berhasil kita buat bersama tim Gilang My Brother. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah terlihat keren? Apakah masih ada yang kurang atau bahkan jelek? Nah, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Biar biar kita juga belajar ya. Yeah. Jadi nggak cuma hanya motor ya. Penampilan gue juga, kalau lu mau komentar salahnya omongan atau ada salah apa, lu boleh komentar dan gue akan baca setiap komentar yang ada di vlog gue. Dan kalau teman-teman bertanya, mas desainnya ini kok ada tulisan ini, ada tulisan ini, gue jelasin sekali lagi di sini bahwa semua desain yang udah gue buat atau motor-motor yang udah gue buat ini sekali lagi itu bukan keinginan dari gue pribadi, tapi keinginan dari si customer atau si ownernya. Jadi gue hanya memberikan saran atau ide biasanya, tapi tetap finalnya untuk desain dan segala macam itu nanti adanya di customer juga. Jadi jika teman-teman menanyakan, mas kenapa dikasih tulisan ini, kenapa dikasih tulisan ini, yeah. Itu sebenarnya sudah gue jelasin di awal sama customernya bahwa tidak memakai brand ini atau brand ini, tapi terkadang memang si customer yang menginginkan untuk dibuatkan seperti itu. Jadi ya gue secara pribadi ya gue nggak bisa berbuat banyak karena memang itu adalah request dan keinginan mereka, dan gue hanya membuat apa yang mereka inginkan. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin abis ini gue akan kasih tahu part-part apa saja yang digunain pada Yamaha Scorpio Simple Bobber. Oh, yang sebelumnya juga sama ya, sama. Tapi ini kan gue ulang, gue akan bahas ulang mengenai part-part apa saja yang dipakai pada Yamaha Scorpio Simple Bobber. Kita lihat, check it out. Ya langsung aja, kali ini gue mau jelasin part-part apa saja yang dipakai pada Yamaha Scorpio Simple Bobber. Untuk pertama gue mulai dari area kaki, dimana area kaki gue menggunakan ban Shinko Big Block. Di sini gue menggunakan ring 17. Untuk bagian depan gue menggunakan size 17 130 dan bagian belakang gue menggunakan size 17 150.
Nah, untuk pelek sendiri gue menggunakan pelek aluminium Rossi berwarna hitam. Di sini gue menggunakan ring 17, di mana untuk bagian depan gue menggunakan ring 17-300 dan belakang menggunakan ring 17-350. Nah, untuk jari-jari sendiri gue menggunakan jari-jari chrome dari TDR. Untuk tromolnya gue menggunakan tromol dari Yamaha Scorpio. Oke, kita berlanjut ke area shock. Untuk area shock depan, gue di sini menggunakan shock berwarna hitam, shock upset down berwarna hitam dari Scarlett. Dan shock belakang ini gue menggunakan shock Harley dari produk dari Birok, teman-teman. Dan untuk lampu-lampu sendiri, untuk bagian depan, lampu depan gue menggunakan Daymaker Spider O-ring. Dan untuk lampu belakang gue menggunakan lampu aksesoris dari Scarlett. Untuk sennya gue menggunakan sen lancip aksesoris. Dan untuk body-bodinya gue menggunakan body-body handmade dari Gilang My Brother. Di sini gue menggunakan tanki replika dari Triumph. Dan body shade-nya ini dibuat langsung atau handmade dari Gilang My Brother. Oke, untuk area speedometer gue menggunakan speedometer digital. Dan stang dari motor ini gue menggunakan stang Jetstyle 12 cm. Dan hand grip-nya gue menggunakan hand grip Triple S. Nah, yang seru dari motor ini adalah gue menggunakan jok dari MBT Carrera yang gue bagi menjadi dua bagian. Di bagian depan gue menggunakan springer berwarna chrome. Dan untuk bagian belakang gue buatkan bracket sehingga customer bisa untuk digunakan untuk boncengan. Nah, untuk bagian gearnya sendiri gue menggunakan gear set berikut rantai dari Triple S. Dan untuk bagian bawah gue juga menambahkan sedikit skid plate agar motor terlihat gagah. Nah, untuk full stepnya gue menggunakan full step chrome, di sini kita handmade. Dan untuk knalpotnya gue di sini menggunakan knalpot blar berwarna hitam dengan go wrapping berwarna hitam. Nah, untuk cat mesin gue warnai dengan warna hitam doff. Dan untuk body di sini perpaduan antara warna merah dan warna hitam gue combine. Dan di sini gue menggunakan cat view dengan pernisnya menggunakan Seacon, teman-teman. Nah, itu aja sedikit gambaran mengenai part-part yang sudah kita pakai pada Simple Bobber. Buat teman-teman yang mau order, mungkin bisa order langsung ke Instagram kita, Gilang My Brother. Nah, itu dia teman-teman, part-part apa saja yang sudah dipakai pada Yamaha Scorpio Simple Bobber. Mungkin teman-teman di rumah yang mau mengorder bisa langsung call WA SMS kita. Ini caranya, nomornya gue taruh di sini. Atau teman-teman bisa juga datang ke workshop kita, Gilang My Brother, yang ada di Bekasi. Dan jangan lupa follow Instagram gue, Gilang My Brother. Gilang My Brother ya. Dan alhamdulillah berkat teman-teman yang follow kita dan nonton video kita, ini juga menambah kita jadi lebih kreasi. Buat teman-teman di rumah yang mau mengorder, mungkin bisa datang langsung aja ke workshop kita. Tentuin konsepnya, mau Jeep Style, Cafe Racer, itu bebas. Dan kita juga menyediakan motor-motor yang siap kita jual, nanti akan kita taruh di Instagram kita. Dan banyak ada pertanyaan juga yang kenapa nggak ada cantumin harga gitu ya. Iya, betul. Karena bukan tidak mencantumkan harga, biasanya motor-motor yang sudah kita jual ini sold out-nya itu lumayan cepat ya, lumayan cepat. Dan ada beberapa teman-teman di rumah juga menanyakan, kok partnya kok nggak ada ya. Ini sekali lagi balik teman-teman, modal kita juga terbatas untuk membuat part. Jadi kita tidak bisa membuat dalam jumlah yang massal yang cukup banyak. Jadi sekali lagi saya pribadi saya minta maaf kalau misalkan memang ketika teman-teman menghubungi saya, menghubungi tim Gilang My Brother dan part yang tidak ada, bukan berarti kita tidak mau menyediakan atau kita tidak membuat. Memang beberapa part dari produsen atau beberapa part dari pengrajin juga kadang-kadang tidak ada atau kosong stoknya, jadi kita harus menunggu dulu. Contoh misalkan kayak kemarin yang lagi hits, kita buat Yamaha Bison ya, Yamaha yeah. Bison Simple Scrambler yang mirip-mirip seperti replika Ducati lah. Itu antusiasnya juga banyak banget pemesannya, dan kita hanya menjual beberapa, dan beberapanya ini belum bisa kita berhasil kita buat karena memang pengrajinnya juga lagi kosong. Dan ya, kita kebentur di produksi juga gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau kemarin, video kemarin itu gua nggak men-test ride ya. Iya, test ride. Mencoba langsung motornya, dan pada video kali ini gua akan test ride langsung motor custom buatan gua. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman di rumah bisa lihat penampakannya atau cara ready-nya kurang apa. Dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang ada di rumah. Ya, mudah-mudahan
bisa ada orderan buat gue. Oh iya nih, mungkin ada banyak yang, ini gue sering lupa juga nih ketika video gue nggak ngasih tahu harganya dulu. Nih gue kasih tau harganya, biasanya kan beberapa motor yang gue kasih tau harganya. Bang, ada pertanyaan, bang kasih tau dong harganya berapa untuk buat motor seperti ini. Nah kali ini gue mau kasih tau dan kebukaan semua kalau semua harganya berapa untuk motor ini. Nah untuk motor ini gue bandrol dengan harga 35 juta. Itu sudah termasuk motornya, sudah termasuk jasa atau partnya, itu sudah termasuk. Jadi teman-teman tinggal gas aja. Nah untuk yang menanyakan, bang itu surat-suratnya gimana, surat-suratnya masih sama seperti Scorpio yang awal. Dan buat teman-teman luar daerah juga tidak usah khawatir, kita membantu untuk proses mutasinya dan proses pengirimannya seluruh Indonesia. Nah itu ya teman-teman, jadi langsung aja di sini gue akan kasih lihat video test drive dari Yamaha Scorpio Simple Bobber. Nah sekian video dari gue, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video gue. Dan buat teman-teman yang suka, lu boleh tonton. Gua nggak minta lu untuk subscribe, lu tonton dan lu share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lu kalau memang video gua ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalkan memang tidak menarik, ya udah lu nggak usah tonton juga nggak masalah. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Gua Gilang My Brother. Jangan lupa bahagia. Gilang My Brother, Brother Your Life.